kembali lagi bersama gua si Miau Alu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Raft. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah masuk ke dalam kota yang terapung. Dan di dalam sana ternyata tidak ada siapa-siapa, benar-benar kosong banget. Cuma ada tikus yang begitu besar dan juga kecoa yang kecil-kecil ya teman-teman. Dan langsung saja kita akan melanjutkan gameplay Raft yang satu ini. Nah, kalau nggak salah ingat teman-teman, gue sudah menemukan suatu pintu yang begitu besar yang dimana membukakan antara laut dan juga kota yang mengapung tersebut ya. Kalau kemarin kan kita itu jalan-jalan kayak di engine bay-nya mereka lah, di kafetarianya mereka, di bawah lah istilahnya. Nah sekarang kita sudah menemukan jalan untuk ke atas. Tapi teman-teman, gua harus menepikan perahu gua terlebih dahulu ke sana. Jadi sebentar, seperti biasa ya, sebelum kita melakukan semua hal, alangkah lebih baiknya kita mengecek anak-anak kita terlebih dahulu ya. Salah pencet WASD ya. Hakelah teman-temanku sekalian, selamat datang di dalam game Raft. Dan kali ini saya mau minum terlebih dahulu. Minum lagi, mantap. Terus gue taruh sini untuk disuling. Sudah selesai. Dan masih ada satu lagi nih. Kenapa saya tinggalkan itu? Nah, seperti ini kan enak. Terus gue juga mau sambil makan ya teman-teman. Mbak, ayam, lama, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kah? Semoga saja kamu tidak keluar dari kandang ya, seperti kemarin. Mana itu si Lama? Nah itu dia teman-teman, si Lama. Halo Lama, apa kabar? Oke, kamu cuma makannya satu doang ya. Makan yang banyak kamu ya, Lama. Oke teman-teman, kita pergi terlebih dahulu. Si ayam makannya banyak. Oke, di depan sini juga masih ada. Satu kali lagi. Sudah semuanya. Tumben pekerjaan saya kali ini cukup ringan ya. Aduh, itu ada hiu guys. Siap-siap kalau misalnya dia memakan perahu gua atau raft gua, akan gua bacok. Oke, sekarang gua harus ngapain nih teman-temanku sekalian? Minuman sudah beres, ya kan? Terus makan juga sudah beres. Makanan juga masih ada nih di depan sini. Sekarang kayaknya saatnya gua akan coba untuk menepikan perahu gua ke samping sana ya. Plus, sepertinya kita itu sudah di siang hari. Mantap. Waduh, ada banana. Gua lupa guys. Simpen terlebih dahulu nih banana. Nanti gua akan masuk lagi ya teman-teman untuk mencari beberapa hal di dalam situ. Oke, sudah semuanya. Tidak. Lightnya sudah habis dan mau tidak mau saya harus membuat baterai kembali. By the way, buat baterai itu susah nggak sih? Gue lupa-lupa inget guys. Semoga saja membuat baterai itu gampang ya. Mana itu baterai? Aduh. Halo baterai. Di mana kau? Ada scrap, ada copper ingot. Oh, gampang ternyata teman-teman. Ya udah kita buat aja terlebih dahulu. Ya, nanti kita ini lagi terlalu gelap. Copper ingot harusnya ada di sini, masih banyak. Masih banyak, Bung. Kita buat satu aja deh baterainya. Sip. Terus kita buat headlights. Harus perlu rope. Rope itu ada di sini, my friend. Di sini juga ada nih. Nah, betul sekali. Kita ambil, kita crafting, dan sudah ada light satu ya teman-teman. Mantap sekali. Sebentar gua rapi-rapikan terlebih dahulu inventory gua seperti biasa teman-teman sebelum kita bepergian. Plastik di sini ya. Oh ya betul. Sip, sudah selesai. Sudah ada helm dan juga sudah ada headlights. Dan armor gua banyak kan udah mau habis ya. Sayang sekali. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Yuk, mari coba kita pergi ke sana, ke depan sana. Tapi pertama-tama gua mau menyalakan engine gua aja kali ya. Gua ini dulu. Luruskan layar gua. Nah, di sini guys. Oh, masih lurus ya layar gua. Mantap sekali. Dan setelah meluruskan layar, kita akan mengangkat jangkar kita terlebih dahulu. Nah, here we go. Let's go, let's go. Mari kita berlayar lagi, teman-teman. Walaupun cuma berlayar sedikit doang sih. Oke, okay, let's go, let's go, let's go, let's go, 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 go. Ayo, jangan kelewatan banyak ya. Kita cuma mau berlayar sedikit loh. Oke, okay, sabar guys, sabar guys, sabar guys, sabar guys. Oke, okay, here we go, here we go, here we go. Langsung naik ke atas, langsung naik ke atas. Jangan sampai kelewatan. Saya tidak mau kelewatan. Tidak. Apakah cepat? Apakah keburu maksudnya? Ini dia, ini dia, ini dia. Belok. Nice, sudah terbelokkan teman-teman. Semakin dekat, Bung.
Nah, itu yang saya cari. Saya tidak terlalu kelihatan teman-temanku sekalian. Oke. Ini lurusin. Sip. Sudah bisa kah? Ayo dong, sedikit lagi dong. Nah, ini belokin lagi. Oke, mantap. Tinggal lurus aja ini, harusnya. Sudah semakin dekat. Belok sedikit kali ya. Belok, salah pencet. Cepetan, jangan panik kamu, Miaok. Jangan panik. Masih jauh. Kejauhan, Bung. Oke, harusnya udah. Aduh, kejauhan, guys. Oke, sambil gua angkat jangkarnya, Bung. Sudah, angkat jangkarnya. Ya, masih kejauhan ternyata, teman-teman, tapi tidak apa-apalah. At least kita udah sedikit deket lah ya, teman-teman. Enggak apa-apa. Tuh, lumayan lah, deket. Saking paniknya gua itu loh. Matikan terlebih dahulu. Ini juga matikan dan juga ini dimatikan. Nah, sudah selesai. Kita masih bisa maju lagi sih sebenarnya. Tapi gua harus lurusin kemudi gua terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini dia. Kemudi gua agak belok ke sini deh. Nah, udah. Terus arah angin juga masih ke depan. Ya udah. Kalau gitu gua akan buka sedikit jangkarnya. Nah, supaya kita berjalan. No, kebanyakan. Oke. Lurusin kalau gitu. Lurusin, my friend. Ya ampun. Kebanyakan. Kemudinya kebanyakan belok ke kanannya, guys. Tak bagus. Oke, kita akan belok ke kiri sedikit kalau gitu. Aduh, ini setirnya kenapa ke tengah mulu ya, guys? Hah, nggak bisa ya dibelokin sedikit. Nanti itu kebanyakan beloknya. Ya udah deh. Gua lurusin saja. Ya udah nggak apa-apa, sesuai mau kamu dah. Tuh, lurus tuh. Kesel banget nggak bisa dibelokin dikit aja. Sip. Nah, dengan begitu dia akan maju. Nah, maju. Aduh, kenapa dia belok ke kiri sedikit demi sedikit ya? Oke, segini harusnya sudah. Sedikit lagi. Cukup. Oke, nice. Kali ini teman-teman sudah siap semuanya. Dan sebelum kita masuk ke dalam sana, alangkah lebih baiknya kita ambil resource kita dan juga makan dan juga minum ya. Sayangnya kenapa gua nggak masak terlebih dahulu, Miao Auk. Ya bener juga ya, maafkan saya, Bung. Saya ini bengong. Kita makan enak deh kali ini ya, teman-teman. Kita makan salmon. Wih, masak salmon, my friend. Ambil dulu ini beberapa, terus kita masak salmon. Mantap. Oke. Ya, kalau nunggu salmonnya kelar, lama ya, teman-teman. Jadi, gua harus ngapain dong ini? Gua taruh aja terlebih dahulu. Arrow kita masih banyak. Ini kayaknya mau gua simpen. Ya udah, nggak apa-apa, kita simpen di sini aja terlebih dahulu. Terus, apa lagi nih? Ini masih ada. Bow masih banyak. Udah sih harusnya. Ya, guys, udah ya. Yuk. Coba kita masuk ke dalam sana. Paling minum. Dan sebelum kita masuk ke dalam sana, alangkah lebih baiknya kalau misalnya gua mau ngurusin anak-anak gua dulu di atas, guys. Sabar ya. Ini ambil dulu. Nice. Anak-anakku, sebelum aku pergi, kalian makan dulu yang banyak. Biar pas aku pulang lagi ke sini, tinggal nyiremin beberapa tempat lagi. Oh, kalian gak makan? Ya ampun. Baik sekali kalian. Baiklah, guys. Mereka tidak makan ternyata. Ya sudah. Yuk. Gue udah siap. Belum siap. Sabar. Gue makan dulu. At least sampai salmonnya ada yang mateng lah. Ya gak sih, guys? Soalnya gue takut kehabisan makanan. Ya udah, gak apa-apa. Kita masuk aja. Terus kita ke bawah terlebih dahulu ya. Kita jelajahin beberapa tempat yang belum sempet gue jelajahin. Loh, kok gua ngapung? Sabar. Hiunya masih ada di belakang gua ternyata, ya ampun. Gua gak lihat ke belakang. Hiunya masih ada di belakang gua. Dan selamat datang di kota terapung, yaitu Tanggaroa. Wih, masih hafal gua tuh, guys. Ada mobil di sini. Boleh gua bawa gak nih mobil? Keren banget mobilnya. Ada papan burger. Wow, oke.
Sabar guys, gue masuk ke sini terlebih dahulu. Di sini kan kalau nggak salah ada satu ruangan yang belum sempat gue jelajahin. Gue harus mencari 3 duct tape. Jadi sabar, tuh di depan sini nih. Di plantation, tempat mereka bercocok tanam. Plantation, hati-hati bung. Tunggu, otomatis udah set. Kita lari. Hup. Oke, nice. Nah, teman-teman, kira-kira nih, di mana duct tape-nya? Kayaknya di sana deh. Sabar ya, gue coba ke sana terlebih dahulu, guys. Oke, sip. Aduh. Aduh. Ketutupan nggak tuh? Oke, mantap. Ya, duct tape-nya nggak ada, guys. Tanggaroa Project. Ya, masih warna merah. Tanggaroa Project. Oh, jangan-jangan gue harus cari duct tape-nya di atas kali ya, teman-teman. Iya, bisa jadi nih. Soalnya di sini kayaknya nggak ada duct tape sama sekali. Di dalam sana ada nggak ya? Aduh. Ya udah. Mau nggak mau ya, teman-teman, gue udah sempet kesana dan emang tempat itu yang harus gue perbaikin. Kalau misalnya gue bisa memperbaikin tempat itu, berarti nanti gue bisa jalan-jalan di sini ya. Upsi. Cepetan! Hampir saja Mio kesetrum. Makanan kita masih aman, minuman kita juga masih aman, jadi kita bisa jalan-jalan sedikit. Nah, wow, ada kecoak lagi. Kalau begitu, kita akan bertemu dengan robot ya, teman-teman. Tapi tunggu dulu, gue persiapkan pedang saya. Siapa tahu saja robot tersebut galak, maka kita akan bertarung dengan robot tersebut ya. Mana itu robot? Itu dia, teman-teman. Halo robot. Weh, mau disetrum. Mau disetrum kita, guys. Wow, help. Now. Wih, kaget gua. Lu. Ih, enak aja lu. Wah, kita disetrum. Lu. Oke. Sabar. Hah? Oh. Tanggaroa keycard. Dia ada Tanggaroa keycard, guys. Error. Dia error. Bisa gua bawa enggak? Oh, di belakang gua juga masih ada, guys. Ternyata banyak sekali di sini. Robot-robotnya pada galak semuanya. Ya udah, gua main panah nih, guys. Gua main panah. Sambil kita keliling-keliling terlebih dahulu ya di tempat ini. Jangan bilang dia nanti bisa self regeneration. Maybe yes and maybe no. Hey. Oke, sabar. Sabar. Aduh, pakai ada pohon. Sabar. Lu, error. Lu, ambil dulu meter arrow-nya. Sip. Tanggaroa keycard. Buat apa ya Tanggaroa keycard ini ya, teman-teman? Saya masih penasaran sekali. Dan ini nggak bisa gua apa-apain. Nggak bisa diambil, guys. Apa? Oh, metal arrow. Oke, berarti. Oh, jangan bilang bisa masuk sini. Bisa, teman-temanku sekalian. Jadi gua harus mencari robot-robot tersebut dan mengalahkan robot-robot tersebut untuk masuk ke dalam pintu. Dan kalian lihat robot yang di sini tadi yang error, tiba-tiba saja dia sudah regenerasi dan pergi ke sana. Oke, ini menarik sekali. Kita masuk ke 01 terlebih dahulu ya. Nah, wow. Keren sekali ini, teman-teman. Ada liftnya segala. Oke. Lantai 8 please. keren. Ada liftnya. Gua gak nyangka, teman-teman, di dalam game Raft yang satu ini ada liftnya loh. Hebat sekali developernya. Oke, nice. Ada 2. Coba kita masuk ke kiri terlebih dahulu. Sebuah apartemen, my friend. Wow. Ini yang saya suka, guys. Apa kita tinggal di sini aja, teman-teman? Kita bikin ini adalah base kita. Harusnya sih bisa ya. Harusnya. Oke, kita buka. Tidak ada apa-apa. Apa nih? Token. Ada token. Tokennya buat apa tuh? Wow, guys, tuh kalian lihat tuh. Kita kan lagi ada di lantai 8. Tuh, di sini bisa buat masuk keycard ya. Wow, gede banget. Terus di atas sana ada zipline tuh, guys. Kalian lihat tuh. Menarik. Terus ada apa lagi di sini? Tuh, bisa kita buka. Sabar, sebelum kita keluar ke sana ya, teman-teman. Gua cari terlebih dahulu. Ini tempat apa ini? Tempat tidur.
Kayaknya bukan deh. Wow, balkoni. Kita bisa ke bawah sana kah? Maybe yes, maybe no. Menarik sih ini, teman-teman. Jangan bilang gue bisa ke atas. Wah, dikasih tempat untuk kita parkour. Mantep, guys. Kita di paling atas sekarang, tapi gue nggak tahu harus ngapain. Aduh, gue gak ada clue sama sekali. Gue tuh harus ngapain di sini? Tuh, raft gue kalah gede, guys. Raft gue padahal tuh menurut gue udah gede banget. Ini lebih gede lagi, bro. Mantul. Kita bisa keliling-keliling. Ada tempat yang bisa kita parkour lagi. Sepertinya ini nggak bisa ya. Ah, sayang sekali. Nggak bisa lagi, teman-teman. Ya, gue kirain gue bisa parkour lagi. Ternyata ini udah mentok, guys. Ya, ini udah mentok. Mungkin bikin zipline kali ya. Ya, bisa-bisa bikin zipline di sini, guys. Aduh. Oke, mungkin saatnya gue harus menanyakan ke kalian sih, guys. Kalian ada ide nggak gue harus ngapain di kota tangga roa yang satu ini? Oh, jangan-jangan harus ke sini kali. Ah, nggak ada juga. Oke. Ya, teman-teman, tolong komen di bawah gua harus ngapain di kota tangga roa yang satu ini. Karena kotanya begitu besar dan gua nggak tahu harus ngapain. Ada pedang. Oh, tunggu dulu. Gua lihat terlebih dahulu. Ada token lagi. Token ini semacam mata uang kali ya di tangga roa ini, guys. Bisa jadi. Buset! Toiletnya mewah sekali. Eh, nggak bisa ya? Kok gak bisa nih? Pedang kan? Ini gue lagi pakai pedang, my friend. Oke. Terlalu dekat tadi ternyata, teman-teman. Oke, maafkan saya. Duct tape! Nice! Kita harus mencari 3 duct tape ya. 3 duct tape, my friend. Picture. Ini bisa dibuka. Ya, udah. Cuma begitu doang. Gue kirain ada apa gitu loh. Misteri apa? Ternyata cuma mengambil duct tape doang. Ya ampun. Oke, ada satu ruangan lagi. Aha, knock knock. Anybody here? Ah, ini toiletnya nggak ada ini ya, bathtubnya. Kalau di sebelah tuh ada bathtubnya, guys. Seru banget ya, punya rumah kayak begini. Wow, keren sekali nih rumahnya. Oke, gue buka terlebih dahulu. Wah, ada yang gerak-gerak. Kaget gue, ya ampun, ada si tikus ternyata. Gue kirain siapa coba. Ternyata si tikus di situ ya, guys. Nanti, sabar. Gak bisa gue pecahin. Sabar, teman-teman. Duct tape. Ah, token lagi. I think duct tape. Tapi ternyata token. Oh, gue bisa kesana ya. Kita bisa parkour. Tapi sebelum itu, gue ganti senjata dulu deh, guys. Itu udah mau hancur. Oke. Aduh, gak bisa, guys. Dimana dia? Oke. Apakah gue bisa panah? Bisa. Ah, nggak bisa, guys. Sip. Aduh. Ya udah, melu. Oke, mati dia. Mati. Oke, sabar. Saya ambil terlebih dahulu metal arrow gue. Ya ampun, gue udah kelaparan. Makan dulu deh. Minum juga, teman-teman. Semoga aja worth it ya. Gua dapet duct tape di sini. Halo. Di manakah duct tape? Nah, tuh kan bener. Yes, saya mendapatkan duct tape. Mantap. Ini dia. Nyangkut. Udah cuma duct tape doang. Wah, ada kaca. Apakah saya bisa ngaca? Sepertinya tidak ya, teman-teman. Apakah saya hantu? Sampai-sampai saya tidak bisa ngaca di sini. Ya sudahlah kalau begitu. Mari kita coba untuk parkour! Parkour yang bener! Wow. Cotomatik udah say. Tiba-tiba saja saya nyesar! Waduh, kaget gua. Woi, jangan bikin kaget, woi. Oke, nice.
Kaget. Ya ampun. Nice. Sabar. Cari dulu. Cari beberapa barang terlebih dahulu. Tapi gue masih penasaran ya, pengen ke atas guys. Eh, ambil dong. Duh. Pick up item. Ah. Tidak terlalu penting. Aha, saya dapat apa namanya? Chicken. Makan dulu, Bung. Makan ayam. Ini tak sengaja loh, guys. Harusnya saya ke atas ini. Tapi tiba-tiba saja saya jatuh begitu saja. Oke, pertama-tama mari kita cek terlebih dahulu. Ada safe. Menarik. Ada duct tape lagi nggak? Kalau gue menemukan duct tape, titanium ore. Wow, tapi masih kurang sih untuk buat apa baterai recharge ya teman-teman. Ya, aduh, nggak ada duct tape. Gue kirain di sini ada duct tape guys. Kalau duct tape udah deh, misi saya kelar. Oke, sabar. Gue sekarang harus kemana dong? Gue udah tersasar nih teman-teman. Ada pintu lagi. Oh, ini toilet nih. Ah, I see. Sepertinya gue di gedung sebelah deh. Press. Tuh kan dia naik. Sabar, gue cari dulu di sini nih. Ada tikus gak? Jangan sampai gue dikagetin. Duct tape, mantap. Jangan sampai gue dikagetin sama tikus lagi. Ada sabun, bro. Kita udah lama banget gak mandi, bro. Mandi pakai sabun itu indah banget rasanya, bro. Coba aja guys, kalian satu minggu gitu kan gak mandi, mandi pakai sabun itu kayak, aduh, wanginya, bersihnya, ya ampun. By the way, gue gak pernah sih ya temen-temen gak mandi satu minggu. Paling lama paling gue gak mandi seharian lah, seharian penuh tuh gue gak mandi, 2 hari lah maksimal lah, hampir 2 hari. Oh, pernah guys, gue itu gak mandi 2 hari, tapi karena gue lagi camping, ya betul sekali. Cuma apa, basuh-basuh aja, basuh-basuh badan, tapi gak mandi guys, namanya juga camping ya kan. Tidak ada tempat untuk kita mandi. Udah nih, cuma segini doang. Guys, kita mendapatkan 4 duct tape ya. Berarti kita sudah bisa ke bawah untuk mencoba untuk apa? Bikin kabelnya. Tapi tunggu dulu lah. Kita coba cek terlebih dahulu sekali lagi. Dan gue juga masih penasaran dengan tempat yang tadi ya, teman-teman. Apakah gue bisa lantai 8 lagi. Coba, sabar. Berarti tadi itu di lantai 6. Kita ke lantai 8 lagi dan ada pintu yang terbuka lagi. Oh, nice. Gua akan coba untuk ke gedung sebelah, ke lantai 8 lagi, dan gua akan mengambil crate-nya ya. Pantang menyeramnya, ok. Yoi. Masa menyerah begitu saja? Tidak bisa, my friend. Waduh, enak banget nih tinggal di tangga roa. Ada yang jago ngelukis. Ambil ini. Biar kamu kalau lagi bosen, kaget gua. Bisa melukis. Ini lagu kadang-kadang bikin gua kaget ya teman-teman, gara-gara ini game kan sunyi banget ya. Terus tiba-tiba langsung ada lagu. Oke. Ayo dong, ya makanannya sudah busuk. Saya tidak bisa memakan makanan tersebut. Udah ya. Sudah tidak ada apa-apa lagi di sini teman-teman. Yap. Oh, gua bisa pakai zipline untuk pergi ke sana, guys. Tapi di sana ada apa? Habis gue kesana, gue gak bisa kemana-mana itu. Betul juga. Terus ngapain gue harus naik ke zipline sini? Menarik. Oke, nanti saja ya teman-teman. Kalau begitu, saya akan pergi aja terlebih dahulu dari tempat ini. Tapi ada satu ruangan lagi sih yang pengen gue jelajahin ya. Ini dia. Oke, cek kanan-kiri dulu guys. Siapa tahu aja ada si tikus nih. Ah, gak ada duct tape loh. Wow, tidak ada duct tape sama sekali. Ternyata ada. Nah, ada crate. Ini jangan bilang, oh dari sini. Ya udah guys, kita sudah tidak perlu lompat ya. Ternyata dari sini aja sudah bisa. Mantap, yes, dapat. Terus kita juga dapat token. Wow. Lagunya yang mana nih yang bener nih? Halo. Oh, ada radio ya. Oh iya, ada radio guys. Kalau ada radio, back soundnya menghilang. Udah ya, abis ya.
masuk dulu ke sini tuh kan, ada radio guys. Tokennya banyak juga nih. Tokennya buat apa ya? Pasti untuk membeli sesuatu deh. Jadi mungkin aja ada mesin untuk kita masukin tokennya dan nanti kita bisa mendapatkan sesuatu. Mungkin. Ya udah, yuk langsung saja kita ke lantai paling bawah. Suara naik lift ya. Oke, sudah sampai. Terima kasih banyak, bro. Kemana lagi kita nih? Yus. Bisa terbuka begitu saja ya. Oke, pertama-tama teman-teman, gua harus mencari... Tunggu dulu. Ada robot gak? Gak ada lah ya. Oh, itu dia robotnya. Tenang. Kalau di siang hari seperti ini ya. Gua kirain piring, teman-teman. Ternyata ini tangga roa nih itu. Tangga roa itu, guys. Oke. Gua masih ada makanan dan juga minuman. Jadi gua masih bisa survive lah kalau misalnya gua ke bawah sini ya. Oke, minuman sudah selesai. Kita makan, ini ada satu daging yang gua dapetin tadi. Pas gua lagi cari sana cari sini. Sudah selesai. Dan yuk, mari coba kita lakban terlebih dahulu kabel-kabel yang ada di sini ya, teman-teman. Semoga saja akan menemukan sesuatu yang menarik. Let's go. Sabar. Let's go. Oke. Let's go. Woohoo. Use duct tape. Ternyata pintu di sebelah kiri terbuka. Sabar. Terlalu berani kamu, Miao Ok. Jangan sampai meninggal ya, kesetrum. Siap, gerak. Oh, jangan bilang ini duct tape lagi. Ya, bisa jadi. Oke, ambil dulu. Banana. Come on. Oh iya, by the way teman-teman, gue penasaran. Gue pengen makan banana nih. Oh, lumayan guys. Nambah ya foodnya. Lumayan. Logikanya bener sih. Ini apa nih teman-teman? Gak bisa gue farming ini guys. Ah, sayang sekali. Ya udah sebentar. Ini kemana? Elevator. No, saya terjebak, Bong. Ini kemana? Iya. Ada di mana lagi? Ah, di depan sana ya. Oke. Kita coba terlebih dahulu deketin, terus cari tahu apakah duct tape lagi atau enggak. Iya, 3 duct tape lagi, guys. Kita harus mencari 3 duct tape lagi. Oke, yang penting gue udah tahu lah, gue harus ngapain ya. 3 duct tape lagi dan kemungkinan besar akan terbuka pintu lagi ya. Sabar. Sip, sudah selesai. Yuk mari kita pulang terlebih dahulu. Teman-temanku sekalian, Miao Ok terlalu berani ya. Berparkor sana, berparkor sini. Nah kemungkinan kalau misalnya gue benerin itu teman-teman, antara terbuka yang ini atau nggak terbuka yang ini. Kemungkinan besar, gue juga nggak tahu. Oke yuk, let's go. Kita harus kemana by the way? Kesana ya? Bener gak sih? Iya, bener. Untung aja belum pernah kesetrum loh gua. Cuma gua sebenarnya penasaran guys, kalau kesetrum apa yang terjadi dengan karakter gua. Tapi, sudahlah, nanti saja ya. Oke, kalau begitu teman-temanku sekalian, duct tape yang gua temuin ada satu ya. Kalau nggak salah nih kan. Oh, ada dua. Berarti gua tinggal mencari satu duct tape lagi. Mantap. Satu duct tape lagi. Oh ya, by the way, gue udah rekaman. Oh, udah mau 30 menit, guys. Cepat sekali ya. Ya sudah, begini, guys. Gue akan coba keliling tempat ini secara cepat kembali ya. Tadi kan kita sudah masuk ke ruangan yang ada di sini. Sekarang gue akan coba untuk keliling sedikit. Nih, ada burger, teman-teman. Apakah saya bisa masuk ke dalam sini? Oh, ini asbak. Ya ampun, asbak dong. Ah, tidak bisa ternyata ya, teman-teman. Terus tadi juga ada pintu, nah ini dia pintunya. Oke, sudah gua masukin. Ada lagi kah tempat yang bisa kita masukin teman-teman? Ini 4. Ah, seharusnya bisa kita masukin itu guys. Tuh masih ada banyak banget robot di sini. Sabar. Ah, jadi semuanya bisa gua. Nah, bisa gua taruh guys. Gak apa-apa dah, kita kelilingin aja. Ada sesuatu tuh di atas. Ah,
Tidak bisa diambil ternyata, guys. Gua kirain bisa diambil. Sabar, gua cari lagi. Ini gede banget loh kotanya. Kita telusurin pinggir-pinggir aja dulu kali ya. Ini nomor 5. Nomor 5. Oh, wow. 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 Ya, gua kirain. Sebel banget ini game. PHP deh, guys. Gua kirain gua bisa masuk ke dalam kamar itu, ternyata tidak. Saya sedih. Oke, oke, oke. Ada dia, ada dia, ada dia. Ngeluh. Ngeluh. Hai. Ngeluh. Sekali lagi. Au. Ngeluh, error. Yes. Ambil dulu. Mantap. Ambil lagi nih keycardnya. Sayangnya dia nggak bisa error, guys. Maksudnya nggak bisa hancur. Dia cuma error begitu aja. Terus nanti dia akan jalan-jalan lagi. Gimana ya? Kita ini kali ya, ambil air, guys. Terus siram. Kan dia robot. VR Arcade. Ya, di arcade, guys. Tapi gue nggak bisa masuk. Hadrus mencari satu duct tape lagi. Yang gua nggak tahu ada di mana duct tape-nya, guys. Ini gua bukain lagi deh. Ada di mana kira-kira duct tape? Terus di sini juga banyak banget sampahnya, ya ampun. Ini kacau banget ya. Mobil-mobilnya pada nabrak. Terus gua juga agak nge-lag. Lagi jalan-jalan begini malah nggak ada suaranya ya, teman-teman. Harusnya lagi jalan-jalan begini ada suaranya dong. Ada lagunya maksudnya. Masa gak ada lagunya kayak begini? Ada fashion gak tuh? Bisa masuk? Tidak bisa. Terus apa lagi yang bisa gue masukin? Sabar ya. Gue coba keliling-keliling dulu. Menarik sih tempat ini. Cuma ada beberapa tempat doang yang bisa gue masukin, guys. Kebanyakan gak bisa dimasukin. Aduh. Siapa tahu kan burger... ini bisa dimasukin. Siapa tahu aja kan tempat burgernya bisa kita masukin. Kalau kita bisa masukin tempat burgernya, kita bisa makan burger, ya kan? Lumayan. Itu sesuatu experience yang baru lagi. Terus tiba-tiba gue dapat resep untuk bikin burger. Nah, lumayan. Lantai 4. Oke, kita lihat teman-teman. Semoga saja kita mendapatkan minimal satu duct tape. Semoga saja. Oh ya, by the way, gue mau lihat inventory gue. Tuh kan, semuanya sudah hancur. Untung aja leather gue banyak sih. Sabar. Kita cek secara seksama. Oke, tidak ada siapa-siapa ya. Oke, mantap. Ya, nggak ada barang, guys. Ya, nggak ada barang. Tidak. Saya tidak menemukan apa-apa di sini. Sini. Ya, nggak ada barang. Ayo dong. Duct tape. Duct tape, where are you? I need you, duct tape. Duct tape, is that you? Catatan? Ya, bukan dong. Terus gue harus kemana nih? Ada kosmetik nggak tuh? Guys, tidak ada duct tape. Tidak ada catatan. Saya harus mencari apa di ruangan ini? Ini catatan apa lagi nih? Kenapa bentuknya sama ya, teman-teman? Seperti kalau misalnya kalian habis makan yang berkuah-kuah terus kalian taruh di atas kertas gitu loh. Jadinya seperti ini. Oke, kita ambil terlebih dahulu. Please, ini makanan. Lumayanlah. Ini membantu sedikit ya, teman-teman. Mana potato gua? Nah, itu dia. Sip. Makan potato dulu. Terus ini kita makan pisang. Terus kita minum. Nah, lumayanlah. Aduh, nggak ada duct tape, guys. Iya, nggak ada duct tape di sini. Tinggi sekali ya. Oke. Ini adalah kamar terakhir kita. Apakah ada duct tape di sini? Kalau tidak ada duct tape, saya kecewa loh. Masa tidak ada apa-apa? Saya sudah sejauh ini. Tidak. Coto mate kudasai. Ada sesuatu ini. Menarik sekali. Kita bisa ke atas sana, teman-teman. Tapi tunggu dulu. Coto mate kudasai. Nah, gini dong. Ada sesuatu yang menarik nih. Duh, rambut gua udah kepanjangan. Oke, di sini kita cari secara cepat aja ya, teman-teman. Harusnya ada nih duct tape tuh. Soalnya tuh,
Kalian lihat tuh, pintunya sudah di duct tape-in. Harusnya ada sisa duct tape lah. Lakban lah ngomongnya lah ya. Kita kan orang Indonesia, guys. Nanti nggak ada yang... Nanti ada yang ini lagi, keliru lagi. Duct tape apaan? Ada satu. Mantep. Dapat satu duct tape, guys. Duct tape itu sejenis bebek, miauok, duct tape. Bukan, duct tape itu lakban. Oke. Tidak ada yang menarik ternyata di sini, teman-temanku sekalian. Oh no. Ruangan macam apa ini, hah? Udah bagus-bagus di duct tape. Abis itu... Oh, ada isinya di atas, ya ampun. Alright, terima kasih banyak. Untung aja gue lihat ke atas, bro. Cukup detail. Miauk cukup detail. Oke, gue cuma mendapatkan itu doang, guys. Ya, sudahlah. Yuk, mari kita coba pergi ke ruangan yang terbuka tadi. Sepertinya itu adalah ruangan yang menarik, teman-teman. Dan kita bisa ke atas sana. Aduh, udah gelap banget. Oh iya, gue kan bawa yang namanya... Center. Ah, kita bisa naik ke atas sini, teman-teman. Aha, tinggi sekali. Wow. Buat apa kita naik ke sini? Apakah saya akan mendapatkan sesuatu? Scrap. Di mana-mana cuma ada scrap saja. Oke, gua kelilingin di pojok-pojok dulu, guys. Tidak ada apa-apa. Banyak scrap. Plastik dan juga plank atau kayu. Apa ini? Pickup crate. Metal ingot. Udah, itu aja. Ya, rahasianya cuma itu aja, teman-teman. Tidak apa-apalah. Yang penting saya mendapatkan resource, ya. Udah habis, guys. Oke. Sudah habis. Sepertinya kita harus ke bawah, ya, teman-teman. Karena waktu kita sudah habis. Sayang sekali. Coba gue cek di sini. Nggak ada. Ya, udah mau 40 menit, guys. Gue takutnya... Banyak dari kalian yang tidak sanggup ya nonton 40 menit. Iya sih, banyak yang request. Karege, bikin videonya 1 jam saja. Tapi banyak juga teman-temanku sekalian yang gak bisa nonton 1 jam gitu loh. Kuota mereka terbatas juga. That's why ya udahlah, kita adil aja teman-teman. 40 menit itu udah cukup kok. Udah lama, guys ya. 30-40 menit menurut gua ya, idealnya di YouTube itu udah cukup banget. Bahkan sebenarnya yang ideal di YouTube itu 15-20 menit sebenarnya yang ideal. Cuma kan Miauok kan sudah membiasakan kasih video-video yang panjang ya teman-teman. Karena kadang-kadang video panjang itu iklannya itu kurang efektif, guys. Misalnya nih, gue punya 40 menit video, mending gue bagi jadi dua, guys. Income-nya itu jauh lebih banyak kalau misalnya gue bagi dua videonya dibandingkan gue bikin satu video. Jadi ya gitu. Berbaik hatilah kepada Miauok ya teman-teman. Saya tidak mengincar uang di sini. Uang itu sekedar bonus lah untuk saya. Kalau memang saya bisa hidup dari YouTube ini, bisa sukses dari YouTube ini dengan gue bermain game, saya sudah sangat amat senang dan juga puas. Dan itu semua berkat kalian. Terima kasih banyak. Alright, yuk kita pulang terlebih dahulu teman-temanku sekalian ke raft tercinta kita. Karena anak-anak gue takut mereka sudah kelaparan ya teman-teman. Oke, let's go. Hiunya mana lagi? Gue lupa lagi. Hiu, where are you? Nice. Kita minum dulu ya. Sip, dan juga kita makan ini. Sip. Nah, ini gue isi terlebih dahulu. Terus ini kita taruh. Sip. Keambil kan? Taruh. Sip. Yuk, kita kasih minum anak-anak kita terlebih dahulu sebelum kita closing ya. Selalu deh, sebelum gue mulai, gue kasih makan. Kita closing, kita kasih makan. Aduh, manja sekali nih anak-anak gue ini, guys. Wah. Otomatis udah saya. Mama mini. Nah, kan? Langsung pergi begitu saja dia, guys. Tidak berani dia. Kalau ngelawan Miauok tidak berani. Oke, sabar. Tak naik lagi. Mantap. Halo, Mbe. Sebentar ya, tak cek dulu nih mana yang udah, mana yang belum. Oke, sudah. Ada satu lagi. Sabar, Be. Nah, ada satu lagi nih, teman-teman. Harus ke bawah nih. Oke, sip. Kita taruh air lagi. Hai, Hiu. Mantap. Terus ini gue ambil. Mantap sekali. Nah, ini dia. Kita bisa kasih makan anak-anak kita ya.
Ya udah, teman-temanku sekalian. Sampai di sini terlebih dahulu untuk gameplay raft kita. Dan seperti yang kalian lihat, ternyata di kota tersebut kita tuh harus mencari duct tape. Apakah gunanya duct tape tersebut? Duct tape tersebut itu gunanya untuk memperbaiki kabel-kabel yang putus ya. Gue juga nggak tahu kenapa kabel tersebut putus. Dan ketika kabel tersebut putus, maka akan ada aliran listriknya. Dan gue nggak bisa lewat di air-air tersebut. Di next episode, gue... Waduh, masih mentah dong. Oke, sip. Nah, ini udah nih. Gua akan mencoba kembali untuk masuk ke bawah karena kalau nggak salah gue sudah menemukan 3 duct tape. Nah, jadi sudah ada satu tempat lagi yang bisa kita buka ya teman-teman. Dan habis itu gue nggak tahu lagi harus kemana. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai suatu clue, silakan kalian komen di bawah teman-teman. Nanti kita coba cari tahu apa saja yang bisa kita lakukan di kota yang terapung Tanggaroa yang satu ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah!